Bergema di areal Candi Gedok yang terletak di Kelurahan Gedok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, tadi siang petugas dari Balai Pelestarian Kebudayaan kembali melakukan proses ekskavasi lanjutan. Selain membersihkan struktur bangunan candi, petugas juga memasang sejumlah patok untuk menemukan titik penggalian. Ketua Tim Ekskavasi Nugroho Harjodukito mengatakan, proses ekskavasi lanjutan kali ini akan dilakukan selama 10 hari ke depan dan ditargetkan untuk melanjutkan proses temuan bangunan pagar candi di sisi sebelah utara. Ya, untuk ekskavasi tahap keempat ini, ya, kita akan tetap melanjutkan dari target awal, jadi dengan sasaran kita menampakkan pagar-pagar sisi utara yang memang sempat kelihatan sedikit gitu ya tentang Kejapati, jadi kita akan tampakkan seluruhnya dan nanti kita upayakan bisa menyatu dalam satu landscape dengan bangunan candinya gitu ya. Rencananya petugas juga akan menerjunkan sebuah alat berat untuk memudahkan proses penggalian. Dari Blitar, Muhammad Asrofi melaporkan.